Lain ini semua berapa? Hey brother, apa you beli banyak set itu Mi Band speaker? Oh, kerana saya mau dia punya bass lagi kuat. Ha, brother? Sebenarnya bukan macam ni. So guys, hari ni Michael sharing, kalau satu standard punya sedan kereta, macam mana kita set out dia punya speaker? Zoom! First, untuk kita punya pintu depan, boleh consider pasang sepasang mid bass speaker untuk depan. Selain itu, for kita punya dashboard, tambah lagi sepasang surround speaker dekat dashboard. So, dia punya bunyi, vocal dia lagi fokus. For pintu belakang, Michael suggest pakai two-way speaker. Kerana ini jenis punya speaker, tengah dia ada tweeter. So, belakang punya passengers, after dia pasang, dia akan rasa dia punya bunyi lagi clear. Kalau mau increase dia punya bass, bawah sana boleh tambah undersea subwoofer. Undersea subwoofer, dia ada built-in satu bass controller. So, kita boleh adjust dia bass punya besar kecil, depends on kita punya lagu. Faham sudah? Oh, faham sudah. So, apa Michael punya slogan? After pasang? Terus sehat!